dalam kegiatan perkemahan Sabtu Minggu yang dilaksanakan oleh pihak SD Negeri Rantau Kanan 1, juga dirangkai dengan pelantikan penggalang pramuka bagi siswa-siswi SD Negeri Rakasa di tahun 2017 ini. Pelantikan penggalang pramuka itu sendiri ditandai dengan penyiraman air kembang kepada setiap siswa-siswi yang hadir dalam kesempatan tersebut secara bergantian. Kegiatan yang berlangsung di halaman sekolah setempat ini turut berjalan dengan sukses dan lancar. Menurut Nurul, selaku salah satu pembina Pramuka Rakasa, mengatakan hendaknya bagi penggalang Pramuka Rakasa yang baru dilantik ini selalu mengedepankan rasa kebersamaan dan kegotong royongan, baik di sekolah maupun di luar lingkungan sekolah, sehingga bisa menjadikan diri seseorang untuk belajar mandiri. Kalian dari hari ini, tepatnya tanggal 26 November 2017, semua yang tadi sudah kakak lantik bersiaga menjadi apa tadi? Penggala. Selamat kepada semua adik-adik SDN Rantau Kanan 1 dari kelas 4, 5, dan 6. Kakak harapkan kalian tetap melanjutkan kegiatan pramuka untuk semester selanjutnya. Melalui kegiatan perkemahan ini diharapkan nantinya anggota pramuka SD Negeri Rantau Kanan 1 mampu hidup lebih mandiri, memiliki kepribadian yang kuat dan menjadi insan yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang selanjutnya dapat memanfaatkan ilmu bagi kepentingan agama, keluarga, bangsa, dan negara. Amrullah Tapin TV melaporkan.